Ohayo, jadi aku mau bikin gimana kegiatan sehari-hari aku SMA di Jepang. Biasanya sih aku bangun jam 6.50 terus mandi. Kamar mandinya kayak gini. Habis mandi aku siap-siap, ini seragamku. Nah, biasanya jam 7.30 itu guru bakal absen kita, terus aku sama teman-teman aku bakal turun ke bawah deh buat makan. Buat menu sarapannya, kita bisa pilih mau ambil nasi atau roti. Biasanya sih aku ambil roti. Nah, kira-kira kayak gini deh menu sarapannya. Habis sarapan, aku berangkat deh ke sekolah. Ohayo. Jadi hari ini aku mau buat kayak vlog one day in my life gitu. Hari ini Senin. Biasanya aku pergi berdua bareng Tasya. Cuman hari ini dia lagi online. Aku kelas 3 udah gak ada online. Gitu deh. Jadi aku pergi sendiri. Kalau pagi keretanya itu rame banget. Sampai desek-desekan gitu. Jadi, kelas aku itu ada di lantai 5. Setelah sampai sekolah, kita harus langsung ke loker, ganti sepatu kita, pakai sepatu buat dalam kelas deh. Ini kelasku. Satu kelas isinya ada 36 orang. Setiap hari ada 7 mata pelajaran. Jadi sekarang aku udah pulang sekolah. Sekarang kan hari Senin. Kalau hari Senin itu cuma sampai jam ke-6. Sama Jumat itu cuma sampai jam ke-6. Tapi hari Selasa, Rabu sama Kamis itu sampai jam ke-7. Gitu. Sekarang aku lagi jalan pulang. Bentar dari stasiun ke asrama aku cuma 5 menit paling. Hari ini seru sih. Hari ini belajar pertama apa tadi? Gendai Bun. Ada dua, bahasa Inggris ya. Ada matematika, ada fisika juga hari ini. Habis lewatin rel kereta api serem banget. Langitnya cerah, gak ada awan. Tadinya bulan tanggal 20 ini ada study tour kan ke Okinawa, terus karena corona hilangin deh, diganti bulan 5 gitu. Asrama aku. Bukan deh. Oh, yang ini. Buka sepatu.
aku sampai kamar sekarang jam 15.16. Jam 15.30 aku ada bimbingan UNIF lewat Telegram. Biasanya pulang sekolah aku sholat asar dulu, habis itu bimbingan. Langsung dilanjut jam 16.30 aku ada les biologi. Jadi sekarang udah 6:30 dan 6:40-an. Sekarang aku mau mandi sore. Aku sholat maghrib dulu, besok mandi sore, abis itu aku berangkat makan malam. Ke bawah doang sih, tapi sekarang aku mau berangkat, aku mau pergi mandi. Dadah. Jadi aku udah mandi, sekarang tunggu teman, abis itu turun ke bawah makan malam deh. Nah, dari jam 9 sampai jam 10 waktunya aku buat les TOEFL deh. Jadi aku udah les, udah sekarang mau siap-siap tidur. Hari ini segitu aja. Bye-bye.